Dia emang temanku sih. Tapi dulu kalau ada kegiatan, teman-teman selalu nyarinya aku. Aku tuh selalu jadi orang yang ditunjuk buat mewakili mereka di banyak hal. Pas aku masuk TK, aku langsung dapat teman lebih banyak dari dia. Nah, makanya dia jadi iri. Lama-lama persaingan kita jadi makin panas. Ada aja yang diributin. Kadang-kadang aku menang, puas aku. Tapi dia gak selalu menang. Singkatnya, kita berdua ini emang gak bisa bareng? Sampai sekarang kita masih sering ribut. Apapun yang aku lakuin dan posting di sosmed, dia juga pasti ngikutin. Hah? Dia ngomong kayak gitu? Ah udah, siapa yang suka niru? Kesel aku. Duh, mulai lagi. Kenapa enggak baikan aja? Mending kalian lomba. Siapa yang dapat lebih banyak like, dia yang menang. Oke. Oke. Boleh aja. Siapa takut? Aha, ini adalah rumah yang bakal aku dekorasi. Oh, ini rumahnya. Ayo kita buktiin siapa yang jago. Hai guys, ini dia hasil dekorasi yang aku bikin. Halo semua, ini rumah yang udah aku dekor. Pastinya lebih cantik dari yang dibikin Wani. Eh, kamu ngapain di sini? Hah, gimana tuh? Kenapa? Kamu marah? Biarin aja. Alah. Tada! Ini dia rumah baru Tante dan Nenek. Gimana? Cantik nggak? Yuk, lihat rumah barunya, Om. Wallpapernya udah baru. Frame fotonya juga udah baru. Perabotannya juga udah baru. Nah, kalau Om mau tahu, dua orang ini yang ngebantu dekorasi rumah Om. Daripada kalian ribut terus, mending kalian bikin sesuatu yang berguna kayak gini. Kayak zaman kita ikutan lomba dance, inget gak? Ya ingatlah, kan kita menang. Kini ingat. Kalau ingat, coba tunjukin.